Setelah dibawa kabur selama kurang lebih 4 hari, IN bayi berusia 6 bulan anak pasangan Agung dan Zahra, warga Krendang, Tambora, Jakarta Barat, kembali ke pangkuan keluarga. IN diketahui dibawa lari tetangganya sendiri berinisial SD pada tanggal 13 Juli saat tengah tidur sendiri di kamar rumahnya. Sementara, sang nenek yang dititipkan oleh ibu korban sedang melayani pembeli di warung saat peristiwa penculikan terjadi. Awalnya orang tua korban tak menyangka anaknya dibawa lari pelaku, namun keberadaan bayinya diketahui dibawa oleh pelaku setelah ada gambar mirip anaknya di salah satu media sosial. Setelah diselidiki polisi, ternyata SD membawa lari anak korban ke rumah suami sirinya di Dusun Pangkerep, Kabupaten Sampang, Madura. Dari keterangan pelaku, motif pelaku membawa lari bayi korban karena ingin memiliki anak dari keluarganya yang baru. Jadi, korban atas nama IN, IN ini usia 5 bulan 20 hari. Di mana pada saat itu IN ini sedang tidur bersama dengan neneknya di rumahnya, kemudian didatengin oleh saudara ZD. ZD ini datang ke rumah korban meminta kepada neneknya untuk si anak ini untuk bersama-sama dengan dia untuk bermain dan sebagainya di rumahnya. Namun ditolak karena anak tersebut sedang tidur. Tanpa sepengetahuan neneknya, si IN ini diambil diam-diam oleh saudari ZD. Setelah ibunya daripada korban ini pulang mengecek anaknya tidak ada di rumah. Kata neneknya sepertinya diambil oleh saudara SD, sehingga ibunya mengecek di rumah kontrakan tersebut tetapi sudah dalam kondisi terkunci dan lampu mati. Saudari SD ini, ZD ini melaporkan ke kami ke Polsek Tambora. Jadi tuh dia posisinya lagi dayun, terus dijagain sama nenek saya. Sayanya lagi kerja, belum pulang kerja. Nenek saya, dia bilang ke nenek saya, "Nek, naranya saya pinjem ya, buat di kamar doang, saya kesepian, sendirian." Terus kata nenek saya gini, "Jangan, nanti yang ada dibawa ngelayap lagi." Dibawa tuh, dibawa pergi ke kontrakan dulu sebelumnya dia. Terus ganti baju kali si Dewinya itu. Langsung pergi dia naik travel. Kini, kedua tersangka dikenakan pasal 76F Jungto pasal 83 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV.